Mewujudkan Smart City perlu adanya kerjasama yang sinergis dan strategis antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pihak yang terlibat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, Sujarno MSI, ketika membuka BIMTEK Smart City di Jawa Dwipa, Karangpandan, Rabu 1 September 2021. Kemudian penyelenggaraan pelayanan publik dan mendukung pembangunan kawasan pariwisata tersebut perlu adanya kerjasama yang sinergi dan strategis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, para stakeholder dalam proses perencanaan dan penyusunan serta pelaksanaannya menuju pemerintahan dan smart city yang tegas. Sementara itu, staf ahli dari Kemenkominfo, Andrari Grahitandaru menyampaikan untuk mewujudkan Smart City harus memiliki rencana aksi mulai dari program, infrastruktur, dan kebijakan yang saling mendukung. Rencana aksi itu harus melahirkan programnya apa, aplikasinya apa, infrastruktur yang dibutuhkan apa, dan kebijakan apa yang akan dibuat. Tanpa kebijakan yang hukum, tidak akan berkelanjutan. Jadi itu satu paket, ya. Setiap program Smart City itu ada hubungan. Kegiatan BIMTEK yang dilaksanakan selama 2 hari ini dihadiri oleh Dewan Smart City, yaitu Kepala OPD, unsur akademisi, jurnalis, dan dari komunitas. Demikian, Diskominfo Karanganyar melaporkan.